Kita muka surat 89. Katanya kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku untuk membaca Al-Quran pada waktu rakaat atau sujud. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca dah. Muka surat 99. Oh, cetak kalai lain. Oh, betul dah sama ni tak? Ingat berlaku khilaf di kalangan ulama. Ah, betul dah, betul dah. Dia cetak kalai lain. Cetak kalai lain, betul dah. Okey. Kita tengok ni pada satu muka surat, apa tak ya sebut muka surat dah. Kita tengok kepada hak yang kita sambut, hak yang kita berhenti sebelum daripada ni. Jadi cetakan lain-lain muka surat berbeza kan? Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Ali. Amu pernah cerita dah, Imam Nawawi ketika dia mendatangkan satu hadis, dia kata kami meriwayatkan. Sebenarnya perkataan kami meriwayatkan ada makna yang tersirat. Maksud dia kami meriwayatkan, maksudnya hadis yang akan didatangkan oleh Imam Nawawi, sebenarnya hadis tersebut Imam Nawawi dengar daripada guru dia, guru dia dengar daripada guru dia, guru dia dengar daripada guru dia, begitulah berterusan sampai kepada Imam Muslim. Imam Muslim pula dengar daripada guru dia dengar daripada guru dia, bersambung sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Nawawi bukan hanya kutip tanpa ada sanad terlebih dahulu. Tanpa ada sanad terlebih, bukan Imam Nawawi hanya kutip dalam kitab tu, kutip dalam kitab ni, tanpa ada sanad terlebih dahulu. Bukan Imam Nawawi mempunyai sanad. Mempunyai sanad ia memberi maksud bahawasanya hadis yang akan disampaikan oleh Imam Nawawi sebenarnya Imam Nawawi ambil daripada guru dia. Baik. Kami meriwayatkan juga di dalam Sahih Muslim daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kalau Ibnu Abbas anak lelaki kepada Abbas, kita kata radhiyallahu anhuma. Anhuma ni kedua. Semoga Allah Taala redha terhadap keduanya, Abdullah dan ayah dia, sebab kedua adalah sahabat. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra' al-Qur'an raki'an aw sajida. Artinya ketahuilah bahawa sesungguhnya aku dilarang. Kata Rasul, aku dilarang. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang, maka larangan kepada Rasulullah datang daripada Allah. Kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar, ia khusus untuk Rasulullah, maka larangan tersebut bukan setakat kepada Rasulullah, bukan juga kepada umat. Sesungguhnya aku dilarang, bukan setakat Rasulullah, bukan kita juga dilarang membaca Al-Quran pada waktu rakaat ataupun sujud. Sengaja membaca Al-Quran pada ketika rakaat, pada ketika sujud, ia adalah suatu yang dilarang oleh Allah Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul, aku dilarang. Siapa yang melarang tidak disebut di sini. Sebab dia tidak disebut, maklum. Yang melarang Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala melarang kepada Rasulullah membaca Al-Quran pada ketika rakaat dan ketika sujud. Tempat membaca Al-Quran di dalam sembahyang adalah ketika qiyam. Manakala ketika rakaat, ketika sujud tak boleh baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim tidak dibolehkan ketika rakaat dan ketika sujud. Namun kalau sekiranya ayat di dalam Al-Quran Karim, ayat tersebut adalah doa. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tiba-tiba kita baca dalam keadaan, dalam ketika kita sujud. Kita baca ayat doa ketika kita sujud. Adakah dibolehkan ataupun tidak? Ni perlu kepada perbincangan. Sekarang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar di dalam satu hadis, aku dilarang membaca Al-Quran ketika rakaat dan ketika sujud. Dalam masa yang sama, dalam hadis yang lain kata Rasulullah sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia sujud. Maka perbanyakkan doa di dalam sujud. Baik.
Tiba-tiba kita nak berdoa dalam sujud, tetapi doa yang kita akan baca dalam sujud adalah doa yang terkandung dalam Al-Quran. Adakah dibolehkan ataupun tidak? Okey, fahamkah? Hukum dia adalah kita kena tengok. Tengok lagu mana? Masa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita qasak baca Al-Quran, kita qasak baca Al-Quran ke ataupun kita qasak doa? Kalau kita qasak baca Al-Quran, maka perkara itu adalah dilarang. Tapi kalau kita qasak doa, maka perkara itu tidak dilarang. Sebab kita bukan membaca Al-Quran, cuma kita berdoa dengan doa yang mana doa tersebut ada dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, zikir ketika bangun daripada rokok dan berdiri i'tidal. Kita orang yang duduk sembahyang siang malam, duduk sembahyang 5 waktu sehari semalam, kita duduk sembahyang ni, kita tahu belaka dah bacaan-bacaan yang kita baca pada perbuatan-perbuatan sembahyang kita. Ada hak yang fardu, ada hak yang sunat. Cuma kita belajar ni, yang pertama kita kena, kita dapat tahu apakah sandaran dia. Yang pertama, yang keduanya, rupa-rupanya bacaan pada rokok, bacaan pada i'tidal, bacaan pada sujud bukan satu bacaan, bukan dua bacaan, bahkan ada berbagai bacaan yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi orang yang nak mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena berbagaikan bacaan tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu wasallam baca dengan bermacam-macam bacaan. Ha, barulah dia akan ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau orang yang baca sebahagian daripada apa yang Rasul baca, maka sudah mencukupi. Tapi sebaik-baiknya apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah, kita baca belaka. Hak tu hak yang paling baik. Dan Imam Nawawi, kita pernah ulang beberapa kali pada mukaddimah kita Al-Adhkar An-Nawawiyah menyebut, kalau sekiranya datang kepadamu kelebihan sesuatu amalan, maka mu kena amal walaupun sekali, agar mu termasuk di dalam ahli kepada amalan tersebut. Setiap amalan, setiap zikir, hak yang waris daripada Rasulullah, dia ada ahli dia. Maka kalau kita amal sekali, insyaAllah kita akan termasuk dalam ahli kepada zikir itu. Baik. Ketika bangun dari rokok dan berdiri untuk i'tidal, disunatkan ketika bangun dari rokok untuk mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Erti Sami'allahu liman hamidah, Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Dan orang yang tidak memuji Allah Subhanahu Taala, orang yang maki Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak dengar ke? Bukan maksud lagu tu, bukan. Nah, dia sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba Allah Ta'ala, sama ada baik ataupun buruk, semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Kerana tidak ada suatu pun yang akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tidak ada suatu pun yang akan terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tahu belaka. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang sembunyi dan perkara yang lebih sembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengetahui mana-mana mata hak yang khianat dan apa hak yang disembunyi oleh hati. Tuhan tahu benda hak yang disembunyi oleh hati sebagaimana Tuhan tahu benda hak yang zahir. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Tetapi maksud Allah Ta'ala mendengar orang yang memuji dia, maksudnya dengar di sini adalah dengar terima. Ha, dengar terima maksudnya Allah Ta'ala menerima orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu maksud sami Allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar, maksud dengar di sini adalah dengar terima. Dia kadang-kadang dengar tak terima, kadang-kadang dengar terima. Macam kita kata ke anak kita lah, kita duduk belah-belah, orang kamu tak dengar. Bukan dia tak dengar, dia dengar. Bukan dia pekak, dia dengar. Tapi maksud kita dengar tak terima. Kita nak suruh dia terima. Tak ada kebodoh tak dengar. Buat pula. Kata anak, anak kata, dengar dah tadi, dah apa-apa buat pula. Ha, contoh kita katakan, sebenarnya maksud kita dengar tu adalah dengar terima. Aku kabar tadi pun tak terima. Ha, tu maksud dia. Ini sama juga, sami Allahu liman hamidah, dengar di sini adalah dengar terima. Maksudnya Allah Ta'ala menerima orang yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu kita nak. Kita nak penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa jua kebaikan yang kita buat, kita nak penerimaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima, walaupun amalan kita kecil, maka itu menandakan bahawasanya kita telah ataupun kita akan mendapat tempat yang cukup mulia di sisi Allah di hari akhirat nanti.
Apabila seseorang mengucapkan man hamidallahu sami'alah, artinya sesiapa yang memuji Allah dia mendengarnya, hukum dia adalah dibolehkan. Okey, pada asalnya sami'allahu liman hamidah. Fatuh yang waris daripada hadis. Cuma orang tu dia tak kata sami'allahu liman hamidah, dia gitu kok. Man hamidallahu sami'alah. Man hamidallaha sami'alah. Oh, payah juga ah. Nak buat benda pelik ah. Benda ni sebenarnya tidak waris daripada hadis. Tapi maksud dia sama. Apa maksud man sami'allah man hamidallah sami'alah? Sesiapa yang memuji Allah, Allah Taala mendengar pujiannya. Makna dia sama dengan apa hak yang wari, kata ulama. Oleh kerana makna dia sama dan makna hak yang ucapan yang kedua walaupun tidak wari daripada hadis, tetapi makna dia terkandung di dalam apa hak yang wari dan lafaz dia juga terkandung dalam apa yang wari, maka daripada segi hukum tidak mengapa. Maksudnya harus dia kata lagu ni, tapi kita tak cara mana lebih afdal. Pastinya hak yang lebih afdal kita ucap apa hak yang wari daripada Rasulullah. Jadi maksudnya Imam Nawawi nak tabur di sini bahawasanya kalau orang tu ucap dengan ucapan yang selain daripada ucapan yang warid. Warid ni maksudnya yang datang daripada Rasulullah. Warid bahasa Arab, yang datang daripada Rasulullah. Kalau orang tu dia mengucapkan ucapan yang tidak datang daripada Rasulullah, tetapi dalam ucapan dia terkandung makna dan lafaz ucapan Rasul yang warid daripada Rasulullah, maka hukum dia adalah dibolehkan. Sebab dia dibolehkan kerana yang pertama benda ni bukan wajib. Pertama, yang keduanya apa yang diucapkan ni makna dia terkandung dalam apa yang datang daripada Rasulullah dan lafaz dia juga terkandung daripada apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah kata Imam Nawawi tidak menjadi masalah. Namun perlu kita kena ingat bahawasanya apa yang wari itu adalah yang lebih afdal. Perkara ini maksudnya harus mengatakan man hamidallahu sami'alah, bukan man hamidallahu, man hamidallaha. Ha, dia bagi salah. Man hamidallaha sami'alah. Ha, dia bagi salah. Ha, dia kalau orang yang belajar ilmu nahwu, orang yang belajar bahasa Arab dia fahamlah. Amba setiap amba baca ni, setiap amba baca ni, setiap kalimah tu dia ada kaedah yang duduk dalam kepala otak. Setiap kalimah tu amba baca tu ada kaedah. Ha, bukan amba baca saja. Setiap kalimah yang membaca duduk dalam kepala otak. Maksudnya budak. Okey, kita tahu mana tempat salah, mana tempat betul. Ni kalau tak ada bagi pun kita boleh baca. Ah ha, tu dipanggil ilmu dia ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Kau orang-orang yang biasa belajar ilmu tata bahasa Arab tahulah. Ha, dia man hamidallaha sami'alah. Man ni dipanggil man syartiyah. Ha, kalau kita nak i'rab panjanglah, kita dah mana i'rab panjanglah, man syartiyah. Hamidah fi'il madhi. Fa'il madhi, fa'il dia takdir huwa kembali kepada man. Allah maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukum dia nasab. Bila alamat nasab dia adalah fathah bagi datah. Tak boleh baca man hamidallahu. Dia lain. Dia man hamidallahu lain, man hamidallaha lain. Baik. Man hamidallaha sami'alah. Maksudnya, sesiapa yang memuji Allah, Allah Ta'ala akan mendengar pujian tersebut. Ucapan ni dibenarkan, adalah harus. Perkara ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umm. Imam Syafi'i ada satu kitab yang dikenali dengan kitab Al-Umm, yang mana dalam kitab Al-Umm Imam Syafi'i menyebut perkara ini. Orang yang kata man hamidallah maka tidak menjadi masalah. Setelah berdiri tegak, lepas daripada berdiri tegak, lalu dia mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil amashi'ta min shay'in ba'd ahla al-thana'i wal majd ahaqu ma qala al-abd wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Nampak amu baca gesterik gitu ah. Nampak kita baca seterik gitu. Sebenarnya setiap kalimah hamba baca tu ada kaedah. Dan hamba perhati kaedah mana hak yang bagi hak yang dia tulis saat ni tu betul ke tak. Setiap kalimah hamba baca tu ada kaedah. Tak kamu nak cerita pula kaedah. Hak tu kena belajar suku dah. Setiap kaedah. Dan setiap kaedah tu ada, setiap kaedah tu mari nitah mu dalam kepala eh. Dalam kepala mari yang Rabbana. Sebab kita duk main sokmo kan, kita duk kita ngapa kaedah-kaedah tu. Jadi mari leka dah. Baik. Nah, sebab di bahasa Arab ni, bahasa Arab
kita ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni adalah ilmu yang membincangkan tentang kaedah-kaedah untuk menetapkan baris pada hujung kalimah. Lagu mana kau baris di hujung kalimah apa semua sekali, itu ilmu nahwu. Ada dia ada kaedah-kaedah yang di kita belajar. Baik. Maksud dia benda? maksud dia setelah berdiri diucapkan perkataan tadi, maksud perkataan tadi Rabbana walakal hamd, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala pujian yang banyak, baik dan diberkati. Segala pujian yang banyak dan pujian yang baik dan pujian yang penuh dengan keberkatan. Allah sepenuh langit dan bumi. Apa maksud pujian yang sepenuh langit dan bumi? Kata ulama, ni adalah sebagai ulama kata, kita puji Allah sepenuh langit adalah sebagai perumpamaan. Terlalu banyak kita puji Allah Taala sehingga kan andai kata kalau puji saat itu ada bentuk, maka memenuhi langit kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelah. Satu. Pandangan yang kedua kata gini, maksud puji Allah Taala sepenuh langit adalah nisbah ganjaran. Kami memujimu ya Allah sepenuh langit, maksudnya kami mengharapkan ganjaran yang cukup besar daripada memujimu ya Allah, yang mana ganjaran tersebut sepenuh langit. Baik, ada pandangan lagi tu. Dan kedua-dua pandangan ada sandaran. Contoh kita kata pandangan yang kedua yang mengatakan benda puji Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran dia adalah penuh langit. Di sana ada satu hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Bukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbi, "Athuhuru syatrul iman." Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw qala tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athuhuru syatrul iman." Bersuci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah ganjaran dia memenuhi neraca timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, dua ni tamla'ani, kedua-dua memenuhi. Ma bainas samawati wal ard, barang yang di antara langit dan bumi. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ganjaran dia memenuhi langit dan bumi. Ketika kita kata alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawat, memenuhi langit, maksud dia memenuhi langit ni semua ganjaran dia. Kita mengharapkan pujian kita memenuhi langit ni semua ganjaran dia. Ini sebenarnya pujian Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak ganjaran. Pujian Allah Subhanahu wa taala. Kita nampak biasa je, alhamdulillah, Allahu Rabbi. Sebenarnya ucapan alhamdulillah adalah satu ucapan yang cukup besar di sisi Allah. Kerana ketika kita ucap alhamdulillah, kita telah menyabitkan segala kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ucap subhanallah, kita telah menafikan segala kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kedua-dua perkara tersebut adalah dua perkara yang dituntut kepada setiap mukallaf. Setiap mukallaf dalam hal ketuhanan dia mesti kena beriktiqad Allah taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara ini, tasbih dan tahmid, adalah zikir yang Allah Ta'ala pilih kepada semulia-mulia makhluk dia, iaitu para malaikat. Zikir yang Allah Ta'ala pilih kepada malaikat adalah tasbih dan tahmid. Baik, di negeri akhirat kita nak cerita bab memuji Allah Ta'ala tu cukup tinggi. Di akhirat nanti, di akhirat nanti kita ambil sesi ketika berada di padang mahsyar, ada satu hadis yang menceritakan tentang syafaat, hadis yang panjang yang diriwayat oleh Imam Muslim dan beberapa orang ulama hadis yang lain. Hadis yang menceritakan tentang syafaat ketika manusia berada di padang mahsyar, padang mauqif, tempat berhenti di situ. Dan benda ni kita akan pergi belaka suatu hari nanti. Siapa masa kita pergi ya? Kat mana-mana pun kita akan pergi siapa masa. Baik. Jadi di padang mahsyar, oleh kerana ada sebahagian daripada hamba Allah merasa lama berada di situ, maka pakar pergi jumpa dengan para-para nabi agar para nabi meminta syafaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya Allah Taala campur ke dalam hati mereka untuk pergi jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, kerana mereka melihat bahawa sebenarnya Nabi Adam adalah ayah. Hak nombor satu ayah. Jadi kita pergi tanya jumpa ayah kita dulu lah.
Nabi Adam kata nafsi. Pergi jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa pula Nabi Nuh? Anta awwalu rusuli ila ahli al-ard. Wahai Nuh, mung adalah awal-awal rusul yang diutuskan kepada penduduk dunia. Lepas tu mintalah syafaat kepada Allah Taala agar cepat diselesaikan urusan di sini, perhitungan amalan. Nabi Nuh pun kata nafsi-nafsi. Pergi kepada Nabi itu, pergi kepada Nabi ini. Akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pergi kepada Rasul, Rasul kata, ana laha. Memang hak tu adalah hak aku. Allah Ta'ala memang khususkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi syafa'atul uzma pada padang mahsyar. Maka Rasul sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Rasul sujud, benda yang Rasul baca dalam sujud dia. Ini disebut dalam hadis. Allah Ta'ala membuka kepada Rasulullah bermacam-macam kepujian. Allah Ta'ala telah membuka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bermacam-macam kepujian. Setelah daripada itu, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala kabur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta. Mu akan diberi akan hak yang perkara hak yang meminta. Begitu juga ucapan puji ni adalah ucapan yang sentiasa diucapkan oleh penghuni syurga. Antara benda yang kita baca dalam doa dia, wa akhiru da'wan hum alhamdulillahi rabbil alamin. Penghujung doa mereka itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksud dia alhamdulillahi rabbil alamin ini adalah ucapan ahli syurga. Antara ucapan yang dilakukan yang sentiasa diucapkan oleh ahli syurga adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli syurga, ketika dia berada dalam syurga, dia berada dalam nikmat. Dia berada di dalam nikmat. Apa jua yang dia buat, semuanya nikmat belaka. Dan antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga adalah mengucap alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah sebenarnya termasuk dalam nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala juga bagi kepada ahli dunia, penghuni dunia. Cuma bagi orang yang ucap alhamdulillah, kadang-kadang dia merasakan nikmat di dalam ucapan tersebut. Tapi ada juga yang tidak merasakan nikmat. Tapi yang pastinya di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu taala ada nikmatnya. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah tenang segala hati. Tetapi kenapakah kita tidak mencapai nikmat tersebut? Mungkin ada kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ada penyakit-penyakit yang ada pada diri kita. Makanan yang sedap. Sedap lagu mana pun makanan, tapi apabila kita sakit, tak akan jadi rasa sedap. Sedap lagu mana pun makanan, taklah makanan dia pun, we demang sikit je. Pahit lemang habis. Sungguh, demang sikit benda yang kita rasa sedap. Rusa bakar ke? Kijang bakar ke? Kita banyak barang payuh-payuh pun dah. Benda tu payuh-payuh belaka. Kalau kambing bakar, belakang ada. Contoh kita katakan, benda yang sedap-sedap belaka, demang. Demang, demak kuru. Nasallallahu alaihi wasallam ya ketua gitu. Wi makan. Wi makan dia pun. Barang hak yang RM1,000 sepinggang pun apa. Dak kira lah makan dia pun. Habis rasa tawa hebat pahit lepas belaka, dak ndak sikit rasa. Adakah salah pada makanan? Bukan, bukan salah pada makanan, tapi salah pada kesalahan ada pada diri kita. Kita sebenarnya sakit. Begitu juga dalam kita berzikir. Kenapa kita tidak rasa nikmat ketika kita berzikir? Sebenarnya bukan kesalahan pada zikir, tapi kesalahan pada diri kita. Sebagaimana orang yang sakit tidak akan merasai kelazatan di dalam dia, di dalam makanan yang lazat, begitu juga orang yang mempunyai penyakit hati, dia tidak akan dapat mengkecapi nikmat di dalam dia beribadat kepada Allah, termasuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, bagimu segala kepujian yang banyak, kepujian yang baik, kepujian yang penuh dengan keberkatan, sepenuh langit dan bumi, apa yang berada di antara keduanya, sepenuh barang yang di antara langit dan bumi, dan sepenuh apa pun yang engkau kehendaki selainnya. Bukan hanya sekadar itu saja, bukan sepenuh apa yang Allah Ta'ala kehendaki setelah daripada penuh bumi, penuh langit. Lepas tu, mana lagi dia? Wahai zat yang berhak mendapat puja dan puji, ahlas sana'i wal majd. Maksudnya wahai, ya ahlas sana'i wal majd, wahai ahli. Ahli ini maksudnya orang yang layak, yang layak, zat yang layak dengan kepujian, dengan kemuliaan. Zat yang berhak mendapat puja dan puji.
yang berhak, yang selayak mendapat puji yang sebenar-benarnya adalah zat yang paling sempurna. Zat yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling benar daripada dari yang dikatakan hamba. Sebanyak-banyak apa yang dikatakan hamba, hak ni yang paling benar sekali, apa yang perlu dikatakan oleh hamba. Ahaqqu ma qala al-'abd. Sebenar-benar apa hak yang dikatakan oleh hamba kita, wa kulluna laka 'abd, dan kesemua kami adalah, sedangkan kami semua adalah hamba bagimu. Benda hak yang paling benar sekali, hak yang perlu dikatakan oleh hamba. Ha ni, Allahumma la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan. Dan tidak ada pula yang memberi apa yang engkau cegah. Dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Dalam perkataan Rasulullah ni, ni dalam hadis ni, ada perkataan ahaqqu ma qala al-'abd. Perkara hak yang paling layak dan paling sebenar hak yang dikatakan oleh hamba, kita ni semua adalah hamba Allah Taala. Hak yang paling sebenar hak yang dikatakan oleh hamba adalah Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah. Ini hak yang paling layak, hak yang paling sebenar hamba ucapkan. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tiada yang menghalang bagi apa hak yang mu beri. Kalau Allah Taala nak beri, siapa pun nak halang, tidak ada orang boleh halang. Apabila Allah Taala nak beri. Dan kita tengok sendiri depan mata kepada kita, ataupun mungkin berlaku kepada diri kita sendiri, benda hak yang nak sampai kita macam-macam orang halang, molek-molek ada sampai kita. Sama ada daripada urusan pekerjaan ke, daripada urusan perkahwinan ke, macam-macam. Boleh kita tengok sendiri depan mata kepada kita, mungkin sebahagian daripada kita dia dapat tengok apa hak yang berlaku kepada diri dia. Apabila Allah Taala nak beri, siapa pun halang, tetap akan terjadi. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana', dan tidak ada yang mampu memberi bagi barang hak yang Allah Taala halang. Apabila Allah Taala tak memberi, siapa pun nak beri tidak akan boleh. Patu wala yang fa'udzal jadd minkal jadd, dan tidak memberi manfaat di sisimu ya Allah orang yang mempunyai kekayaan dengan kekayaan. Kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, adakah ia dapat memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu taala? Tidak. Kerana kedudukan seseorang di sisi Allah bukanlah berpandukan kepada kekayaan yang dimiliki, bukan. Tapi berpandukan kepada kebaikan yang dilakukan. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semakin tinggi martabat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kekayaan yang ada pada dia digunakan kepada kebaikan, maka bukan kekayaan tapi kebaikan itulah hak yang akan meningkatkan darjat dia. Banyak mana pun kekayaan yang dimiliki oleh hamba, dia tidak memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Cuba kita tengok, kalau kita baca ni dan kita menghayati, maksudnya kita faham makna, kita baca seolah-olah kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keperasaan kita? Allah Rabbi, akan ada ruhani dalam perasaan kita. Baik, sebagai contoh kita baca, kita bangun awal sikit sebelum subuh, kata-kata pukul 5 lah, pukul 5 kita bangun. Jadi nak ke subuh tu lambat lagi yang pukul 5 tu. Cuma kita semayang, kita baca doa ni masa kita i'tidal. Lepas tu kita cuba menghayati, kita cuba menjiwai makna-makna ni Allah. Dan pastinya akan dapat ketenangan. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, tenang hati-hati. Katanya, kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kita khabar semua dah, Sahih Bukhari adalah kitab yang dikarang oleh Imam Bukhari. Ada seorang ulama hadis yang terkenal. Nama dia adalah, panggilan dia Abu Abdullah. Itu kunyah dia. Nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. Memang dah ingat lah. Banyak kali sebut pun payah nak ingat lah. Kunyah dia Abu Abdullah. Nama dia Muhammad bin Ismail. Ingat Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail nama bin Ibrahim. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Dia ada satu kitab yang mana dia kumpul kitab tersebut. Dia telah mensyaratkan ke atas diri dia sendiri untuk memuatkan dalam kitab tersebut adalah hadis-hadis yang sahih.
Dan dia memang menepati syarat dia. Sebagaimana dia telah mensyarat untuk memuatkan dalam kitab tersebut hadis sahih, apa yang dia buat memang sungguh dia memuatkan hadis sahih. Kerana di sana ada sebahagian daripada ulama yang mana dia telah mensyaratkan atas diri dia untuk memuatkan dalam kitab dia hadis sahih. Ternyata setelah daripada dikaji, ada juga bukan hadis sahih. Sebagai contoh, Imam Hakim An-Naisaburi, seorang ulama hadis yang terkenal. Yang mana Imam Hakim An-Naisaburi dia buat satu kitab, nama dia Al-Mustadrak Al-Sahihai. Yang mana pada asalnya dia ingin memasukkan, memuatkan dalam kitab tersebut segala hadis sahih. Ternyata dalam kitab tersebut ada juga hadis da'if. Maksudnya adalah beberapa perbincangan di kalangan ulama, dan ada pandangan yang mengatakan, ada juga pandangan yang mengatakan Imam Hakim An-Naisaburi tidak mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh beliau, dan ada juga pandangan yang mengatakan dia mati sebelum daripada dia belum sebelum daripada dia edit balik kitab dia. Maksudnya ada beberapa pandangan. Cuma kita kata mana yang pastinya, Imam Hakim An-Naisaburi ingin memuatkan dalam kitab dia hadis yang sahih, ternyata masih juga ada hadis yang bukan sahih dalam kitab dia. Tapi berbeza dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika dia mensyaratkan ke atas diri dia untuk memuatkan hadis yang sahih dalam kitab Sahih Bukhari, dan dia letak dalam hadis tersebut memang hadis sahih setelah daripada dikajikan oleh ulama-ulama yang datang selepas daripada Imam Bukhari. Hanya semata-mata dakwaan seseorang masih lagi belum diterima, melainkan apabila ada pengiktirafan oleh ahlinya, ulama-ulama yang datang selepas daripada dia membuat pengkajian terhadap kitab Sahih Bukhari, ternyata apa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari semuanya adalah hadis sahih. Begitu juga hadis Imam Muslim ataupun Sahih Imam Muslim. Baik. Yang mana kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, sami Allahu liman hamidah, Allah Taala mendengar orang yang memujinya ketika menegakkan punggungnya dari rakaat dan setelah berdiri sempurna bagi benda mengucap Rabbana lakal hamd. Artinya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, bagimu segala pujian. Dalam riwayat yang lain, walakal hamd. Artinya dan bagimu segala kepujian. Sebenarnya boleh kita, dia ada dua riwayat, Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Kedua-dua betul belaka, dan kedua-dua adalah riwayat yang sahih. Jadi masa kita sami Allahu liman hamidah, boleh kita kata Rabbana lakal hamd, dan boleh kita kata Rabbana walakal hamd. Boleh kita baca belaka dua-dua. Kedua-dua adalah riwayat yang sahih belaka kedua-dua. Dengan huruf waw. Kedua riwayat ini baik. Kami riwayatkan juga seperti riwayat di atas dalam kitab As-Sahihain, As-Sahihain Bukhari dan Muslim daripada sekumpulan sahabat. Maksudnya bukan daripada Abu Hurairah saja, bukan daripada sahabat-sahabat yang lain, ada meriwayat hadis yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ali dan Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rakaat, Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashita min syai'in ba'd. Sama dengan yang sebelum daripada ni. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya daripada rakaat, baginda mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamd. Tadi rabbana lakal hamd ni ada Allahumma. Boleh juga Allahumma rabbana lakal hamd, ada riwayat Allahumma rabbana lakal hamd mil as-samawati wal ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahli ath-thana'i wal majd ahabbu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Cuma ada perbezaan permulaan ni, Allahumma, ya Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami. Sama dengan hak sebelum daripada ni. Seterusnya kami meriwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Hak atas ni tak ada wa ma bainahuma. Hak ni ada wa ma bainahuma. Tapi maksud sama je. Maksud sama saja. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Rifa'ah Az-Zuraqi. Rifa'ah Az-Zuraqi. Tabatu radhiyallahu anhu. Katanya kunna yawman nusalli wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam
falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'allahu liman hamidah faqala rajulun wara'ah rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi falamma sarf qala manil mutakallim qala ana قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Maksudnya, suatu hari kami solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasul jadi imam, kami jadi makmum. Suatu hari kami sembahyang bersama dengan Rasulullah. Dia sahabat sembahyang bersama dengan Rasulullah, bukan semua sahabat setiap waktu sembahyang bersama dengan Rasulullah, bukan. Sebab ada sahabat yang tinggal dekat dengan Masjid Nabawi, ada sahabat yang tinggal jauh daripada Masjid Nabawi. Orang yang tinggal jauh daripada Masjid Nabawi, dia sembahyang di perkampungan dia. Dia buat masjid di perkampungan dia, dia sembahyang di perkampungan dia. Contoh, di Quba, dia ada masjid yang dikenali sebagai Masjid Quba. Dia buat di sana. Baik, cuma pada hari Jumaat akan berhimpun di Masjid Nabawi pada hari Jumaat. Jadi, kata Rifa'ah Az-Zurqi radhiyallahu ta'ala anhu, suatu hari itu kami sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sembahyang, kami menjadi makmum, Rasul menjadi imam. Ketika baginda mengangkat kepala daripada rokok, baginda pun mengucap sami'allahu liman hamidah. Maksudnya Allah Taala mendengar orang yang memujinya. Dengar di sini dengar terima. Tiba-tiba seorang di belakang baginda mengucapkan. Ada seorang sahabat di belakang baginda Rasulullah mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Yang mana Rasul dah ajar? Rasul dah ajar pun dia ucap benda ni. Rasul dah ajar pun dia ucap benda ni, tapi dia pandai-pandai ucap sendiri. Baik, dia pandai-pandai ucap sendiri ni sebab dia melihat bahawasanya tempat tersebut adalah untuk memuji Allah. Maka apa jua pujian yang kita guna untuk memuji Allah, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah, dia beranggapan benda itu adalah diharuskan. Baik. Baik. Ni di antara sandaran kepada majoriti ulama' yang berpandangan bahawasanya di sana ada bid'ah hasanah. Ini perbahasan yang panjang dalam masalah ini. Jadi, Rasul dah ajar pun. Tapi dia baca. Maksud perkataan Rabbana walakal hamdah dan kathiran tayyiban mubarakan fi adalah wahai Tuhan kami, bagimu segala kepujian yang banyak, pujian yang baik dan pujian yang penuh dengan keberkatan. Okey, lepas tu setelah selesai solat, baginda bertanya. Lepas daripada Rasul bagi salam, saya tanya, manil mutakallim, siapa yang baca benda tu tadi? Sebab kebetulan dia baca kuat. Rasul dengar dia baca kuat. Kau baca slow tak dengar? Rasul dengar dia baca kuat. Jadi Rasul tanya, siapa yang baca benda tu tadi? Riwayat ni tak sebut secara detail. Ada riwayat yang lain, dia kata senyap, tak ada seorang jawab. Sebab takut benda tu salah. Orang yang baca, sudahkah kuat kesalahan? Sebab Rasul tanya, sudahlahkah kuat kesalahan? Dalam riwayat yang lain. Lepas tu Rasul tanya pula, mana lembut takalim? Senyap cukup. Sebab takut. Kali ketiga Rasul pun kebawah. Rasul kata, masa dia baca tadi, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba siapa di antara mereka yang menulisnya terlebih dahulu. Baru mengaku. Baru mengaku. Jadi, aku melihat Rasulullah SAW diperlihatkan kepada Rasulullah perkara-perkara yang gaib yang tidak diperlihatkan oleh kebanyakan, yang tidak diperlihatkan kepada kebanyakan daripada kita. Maksudnya kebanyakan daripada kita tidak dapat ataupun tidak diperlihatkan perkara yang gaib, tapi Rasulullah ada sebahagian daripada perkara yang gaib diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ada juga sebahagian daripada kita diperlihatkan kepadanya perkara yang gaib. Mungkin sekurang-kurang jumpa dengan hatu. Sekurang-kurang hatu pun ia termasuk dalam perkara yang gaib juga. Itu sekurang-kurang. Baik. Jadi diperlihatkan. Tapi Rasulullah diperlihatkan perkara-perkara yang gaib, sebahagian daripada perkara yang gaib kepadanya. Antaranya ketika sahabat dia baca benda ni, dia tengok pakat malaikat pakat rebuk nak tulis. Mana hak yang tulis lebih dahulu, ni apa hak yang dibaca. Maksudnya hak yang dibaca ni ada ganjaran yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disunatkan menggabungkan semua zikir ini seperti yang telah kami jelaskan dalam zikir rokok. Panjang tau, capur belaka. Benda yang waris daripada Rasul kita baca belaka.
Apabila ini meringkaskan, kalau tak mahu baca belaka, maka cukup dengan membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Apabila ingin ringkas lagi, nak ringkas lagi, tak ada ke ringkas sikit lagi, ada lagi. Maka membaca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, yang biasa kita baca semua. Tapi kalau boleh tambah sikit lagi. Baik, tidak boleh kurang daripada itu. Maksudnya tidak boleh kurang daripada itu, kalau kurang daripada sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, maka tidak ada puji Allah Taala ketika i'tidal. Dah benda kalau kurang lagi benda nak baca, sebab aku paling pendek sekali. Baik. Perlu diketahui bahawa zikir-zikir ini hukumnya sunat bagi imam. Sunat bagi makmum dan orang yang solat sendirian. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sunat dibaca oleh imam, sunat dibaca oleh makmum, sunat dibaca oleh orang yang sembahyang seorang diri. Cuma dalam masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama, adakah tu imam sunat baca belaka dan makmum sunat baca belaka. Kalau orang yang sembahyang seorang diri, hal tu sepakat ulama mengatakan sunat dikata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Masalah makmum berlaku khilaf. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan makmum hanya sunat baca rabbana lakal hamd, tidak kata sami Allahu liman hamidah. Ada pandangan sebagai ulama kata imam sunat kata sami Allahu liman hamidah, tidak sunat kata rabbana lakal hamd. Mazhab Imam Syafi'i dak. Tu imam ke makmum ke sunat kata sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Apakah sandaran mazhab Imam Syafi'i? Sandaran mazhab Imam Syafi'i adalah ucapan sami Allahu liman hamidah dibaca oleh Rasul dalam sembahyangnya. Rabbana lakal hamd, ucapan tersebut dibaca oleh Rasulullah dalam sembahyangnya. Dalam hadis yang lain kata Rasul, sallu kama raaitumuni usalli, mu sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Dan Rasul baca sami Allahu liman hamidah, Rasul baca rabbana lakal hamd, dan Rasul suruh kita sembahyang sebagaimana dia sembahyang. Maka sunat kita baca juga lah. Okey, tu hujah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ada ustaz kata, ada orang kata, ada sunat makmum baca rabbana lakal hamd, memang betul. Ada pandangan yang mengatakan tidak sunat. Tetapi menghebohkan pandangan ini di tempat yang umumnya bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, sedangkan mazhab Imam Syafi'i juga mempunyai dalil yang kuat, itu ada satu kesilapan. Satu kesilapan. Dia panggil tidak ada hikmah, tidak ada bijaksana di dalam meletakkan pandangan. Bukan orang lain tidak tahu. Orang lain bukan tak tahu. Sebab dia ada juga orang yang suka buat benda pelik. Awak suka benda pelik. Sebab dia, kaedah dia, khalif tu'raf. Mu menyalahi orang, mu akan dikenali. Jadi buat benda pelik. Jadi sekarang ni orang masyarakat kita, tu imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun sami Allahu liman hamidah. Lepas tu imam pun rabbana lakal hamd, makmum pun rabbana lakal hamd. Tiba-tiba, mari dia, makmum tak sunat baca rabbana lakal hamd. Tak sunat kata sami Allahu liman hamidah, makmum rabbana lakal hamd. Dia mari, dalil-dalil dia. Sedangkan permasalahan tersebut adalah permasalahan khilaf di kalangan ulama-ulama besar yang masing ada sandaran masing-masing. Mung ada sandaranmu, hani pun ada sandaranmu. Tiba-tiba di sesuatu tempat mengamalkan pandangan ulama muktabar yang ada sandaran daripada dalil yang sahih. Kenapa kau didatangkan pandangan yang sebaliknya yang menyalahi pandangan hak yang diamal pada setempat tersebut? Ia boleh mendatangkan fitnah. Melainkan kalau kau berlaku, ada pandangan gini, ada pandangan gini. Tapi hak yang kita buat semua betul dah. Tapi bukanlah benda tu berlaku kesepakatan tu tidak menjadi masalah. Kadang-kadang ada nak buat benda pelik. Orang lain bukan tak tahu, orang lain tahu, orang lain belajar juga, bukan orang nak belajar. Tapi kita jumpa, oh dia ni rupanya jumpa. Kita dah baca waksa lagi. Terus ayat dah. Jadi kucah habis orang. Muslimin muslimat inda rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya perlu diketahui, okey habis ya. Mana sat ni? Perlu diketahui bahawa zikir-zikir ini hukumnya sunat bagi imam, bagi makmum dan orang yang solat sendirian. Namun, imam tidak perlu membaca kesemuanya. Imam tidak perlu. Tidak disunatkan imam membaca kesemuanya. Bukan makruh imam membaca kesemuanya. Sebab apa? Sebab apa yang dituntut kepada imam adalah takhfif as-salah. Meringankan sembahyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum bin-nas falyukhaffif." Atau kama qal, apabila seorang di kalangan kamu sembahyang menjadi imam kepada manusia, dia kena ringkaskan sembahyang tersebut, kena ringankan sembahyang, jangan lama. Sebab dia, sebab di belakangmu macam-macam makmum. Fa inna fihi mudhaif was-saqim wa fa inna fihi mudhaifa was-saqima wa dhal haja.
Di sana di belakangmu ada orang hak yang lemah, ada orang hak yang sakit, ada orang hak yang mempunyai hajat. Maka kalau mu panjang hak siang ke makmu belakang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tegur kepada siapa? Kepada Mu'ad bin Jabal. Yang mana Mu'ad bin Jabal pergi sembahyang bersama dengan Rasyad, balik kapung ni sembahyang pula, kapung dia menjadi imam orang kapung dia. Tengah-tengah sembahyang dia baca rakaat pertama surah Baqarah. Siapakah ada sebahagian daripada ataupun ada seorang daripada makmum kepada Mu'ad bin Jabal? Bin Jabal mufaraqah. Dah kawan ni orang penduduk Madinah, dia kerja kebun. Kebun ni dia habis tenaga, tambah-tambah musim panas. Tenaga habis, malam nak rehat. Tiba-tiba sembahyang isyak, kawan ni nak tidur dah. Dia baca panjang surah Baqarah baca. Allah, dia pun mufaraqah. Lepas daripada mufaraqah khabar pula kepada Mu'ad. Oh, ada orang tu mufaraqah. Mu'ad tengok pada Zuhair. Biasanya orang yang tak suka buat ibadat banyak ni orang munafik. Kata Mu'ad bin Jabal, orang munafik yang gitu. Ha. Bila dia tu dengar Mu'ad bin Jabal kata gitu, dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sahabat kepada Mu'ad, "Afatanun anta ya Mu'ad? Adakah mu ingin mendatangkan fitnah wahai Mu'ad? Kalau mu jadi imam kepada manusia, mu kena ringkaskan. Jangan panjangkan." Tapi kena ingat, apa kena tekang di sini. Ringkaskan di sini bukan ringkas mengikut kemahuan makmu. Oh, kalau mengikut kemahuan makmu, kalau boleh nak suruh baca rakaat pertama wal asri, rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar setiap sembahyang, kalau boleh. Dia sebenarnya ringkas di sini bukan mengikut ukuran yang ada pada kemahuan makmu. Jadi makmu ni kalau boleh semakin ringkas semakin comel kalau kira. Oh, kalau gitu. Dia sebenarnya ringkas di sini mengikut ukuran yang ditetapkan oleh syarak. Kalau pada subuh Jumaat, rakaat pertama baca surah As-Sajdah, rakaat yang kedua baca hal ata 'alal insan, dia termasuk dalam ringkas. Sebab benda tu diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh ringkaskan sembahyang kalau dia jadi, kalau seorang tu jadi imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia jadi imam, subuh Jumaat boleh dikatakan antara perkara yang Rasul buat kerap kali, sentiasa buatlah rakaat pertama baca surah Alif Lam As-Sajdah, rakaat yang kedua baca surah hal ata 'alal insan. Itu termasuk dalam ringkas. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya zikir ini hukumnya sunat. Maksudnya orang yang tidak membaca zikir tadi tetap sembahyang dia sah. Bukan wajib. Nah, tapi sembahyang dia tidak bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditinggalkan hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih ini tidak berdosa dan tidak perlu menggantikan dengan sujud sahwi. Makruh hukumnya membaca Al-Quran di waktu berdiri iktidal sebagaimana makruh ketika rokok dan sujud, wallahu a'lam. Jadi ketika iktidal pun makruh baca Quran sebagaimana makruh baca Quran dalam rokok dan dalam sujud. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama melihat kepada zahir tegaham adalah haram, maka dikatakan haram seorang membaca Al-Quran dalam rokok dan sujud. Namun pandangan mazhab Imam Syafi'i, larangan tersebut bukanlah larangan haram tapi larangan makruh, sebab hukum membaca Al-Quran dalam rokok dan sujud bukanlah haram, bukan hukum dia adalah makruh. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya zikir ketika sujud. Setelah selesai dari zikir i'tidal, bertakbir, kemudian sujud dan memancangkan takbir hingga menyentuh dahi. Okey. Bab sujud ni panjang. Cuma benda mami sedikit mukaddimah berkait dengan sujud. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan sembahyang, antara rukun sembahyang adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah sujud. Orang yang mengerjakan sembahyang, perasaan dia ketika dia mengerjakan sembahyang berbeza daripada seorang kepada seorang yang lain. Ada seorang ketika masuk waktu sembahyang, dia merasakan suatu bebanan yang perlu dipikul Allah. Masuk Allah waktu sembahyang, kena bayang pula Allah beratnya apa semua sekali. Oleh kerana ada perasaan malas, dia rasa suatu bebanan yang ada pada diri dia. Suatu bebanan yang ada pada diri dia. Dan kalau dia buat sembahyang dalam keadaan perasaan malas berat, maka sebenarnya pada dia ada suatu sifat yang mana sifat tersebut ada pada si orang munafik. Kita tidak kata dia orang munafik, tapi sifat yang ada pada dia ada, sebenarnya sifat tersebut ada pada orang munafik. Sebenarnya sifat itu mengerjakan sembahyang dalam keadaan malas adalah sifat orang munafik.
Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kabur dalam Al-Quranul Karim, orang munafik ni Allahu Rabbi. Mereka itu tidak sembahyang melainkan kusala, dalam keadaan dia malah. Aku lupa ayat nak mari. Illa wahum kusala. Mereka bangun dalam keadaan mereka malah. Mari perasaan malah, berat, Allah masuk dulu, semayang dulu, mari gitu. Baik. Tetapi benda yang datang dalam perasaan hati kita, perasaan tersebut, sebenarnya ia menunjuk bahawasanya imam kita masih lagi lemah. Kerana ada suatu sifat orang munafik dalam diri kita. Bukan kita kata kita orang munafik, bukan. Bukan. Maksudnya ada sifat yang ada pada orang munafik, ada pada diri kita. Maka kita kena mujahadah. Mujahadah melawani sifat tersebut sebenarnya ada ganjaran pahala yang besar. Mujahadah kita lawan. Walaupun malah kita tetap lawan. Ada ganjaran pahala yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, ketika masuk waktu sembahyang, ada sebahagian daripada hamba Allah, ni orang buat yang martabat dia lebih tinggi sikit, dia tidak rasa bebanan. Bukan dia rasa tanggungjawab dia. Dan dia rasa ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu taala kurniakan kepada dia. Benda yang Allah taala bagi kepada dia. Maka dia buat dalam keadaan ringan. Sebab dia menganggap bahawa adalah anugerah daripada Allah. Sebab itulah ketika masuk waktu sembahyang, kita kena anggap ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita dapat sujud kepada Allah ni sebenarnya anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk memuliakan kita. Orang semakin banyak kita sujud kepada Allah, semakin mulia kepada kita. Kita sujud kepada Allah, mana maksud kita sujud? Kita meletakkan anggota kita yang paling mulia di tempat yang paling hina. Tempat yang jijik, apa semua sekali kita letak anggota kita di situ. Kerana kita menghina diri kita, kita menghina diri kita kerana Allah. Orang yang menghina diri dia kerana Allah, pasti orang itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apabila masuk waktu sembahyang, benda yang perlu kita ketenam dalam hati, kita ketenam dalam hati, ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada aku. Allah Ta'ala bagi benda ni kepada aku. Dan Allah Ta'ala pilih aku ni dalam orang yang melakukan perkara tersebut. Apabila kita anggap ini adalah anugerah yang cukup istimewa, bukan semua orang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala pilih kita, maka Allah Rabbi, kita akan rasa benda tu adalah benda yang cukup besar. Termasuklah ibadat sujud. Ketika kita sujud dalam sembahyang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. Kita mengharapkan ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk membaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu taala mengampuni, memaafkan segala kesalahan dan kesilapan yang kita buat, sama ada secara sengaja ataupun tidak, sama ada secara tersembunyi ataupun secara terang-terang. Semoga Allah Subhanahu taala menerima taubat kita sebelum daripada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'da wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa limashayikhina wa liaqaribina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.